Halo teman-teman. Halo teman-teman. Welcome back to my channel Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview bersama ini dia keponakan saya yang cantik. Namanya siapa? Kakak. Nama kakak? Kakak siapa? Kakak. Iya, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kakak Kanaya. Dan hari ini kita akan mereview apa, Kak? Ini dia. Apa Kak namanya, Kak, ini? Topeng Spider-Man. Yeay! Oke teman-teman, kita hari ini akan mereview topeng sesuai nih sama yang figur nih ya kak ya. Nih figur apa ini kak namanya? Spider-Man. Dan kita hari ini akan mereview topeng seperti mainan ini, yaitu Amazing Spider-Man 2 dan Spider-Man Iron Spider. Nih kak, coba kak pegang kak, kakak pegang yang ini. Pegang yang ini ya. Nih, kak tunjukin sini kak. Ini dia topengnya teman-teman. Ini topengnya, coba lihat. Kak, ini namanya topeng? Kakak suka Spider-Man gak? Hah? Gak suka Spider-Man? Kenapa gak suka Spider-Man? Kakak suka Minimo. Oh Minimo, sukanya Minimo ternyata teman-teman. Iya, tapi gak apa-apa ya kak. Kok Om Doni gak punya topeng Minimo, jadi kita ini aja ya. Topeng ini aja ya. Ini namanya topeng Spider-Man. Kak, tadi mau beli topeng Minimo. Ih, mau beli topeng Minimo katanya teman-teman. Kak mau beli topeng Minimo di mana? Toko topeng ya. Iya. ini kak, kita hari ini mau review ini ya kak, topeng Spider-Man nih. Ini sama kayak gini-gini kak. Kalau yang ini sama kayak yang ini. Nih, coba kakak ini kasih tahu, ini ada matanya itu kak. Coba. Nih, lihat nih teman-teman nih, matanya ya kak ya. Ini matanya ada apa kak? Ada apanya nih? Iya, ada bulat-bulatnya nih, ada lubang-lubangnya nih teman-teman nih. Nih, bisa dilihat teman-teman. Nih, teksturnya bagus ya kak. Ini bahannya kayak apa kak? Coba. Coba lihat bahannya kak. Coba. Bahannya fleksibel. Nih, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan bentuk wajah teman-teman. Ya kak ya? Kalau yang ini kak? Sama gak kak matanya sama yang ini kak? Enggak. Oh iya, ini dalam nih katanya. Iya. Ini tuh sama teman-teman lihat. Ini agak masuk ke dalam matanya. Kalau yang ini timbul keluar ya kak ya. Terus bahannya juga sama kak. Yang ini fleksibel juga ya kak. Terus di sini teman-teman bisa lihat ada apa namanya? Ada resletingnya kak nih kak. Jadi kalau kita pakai topeng dipasang ininya resletingnya. Nih teman-teman lihat ada resletingnya jadi di belakang. Yang ini juga ada resletingnya. Nih. Mau langsung dipakai nggak kak? Mau langsung dipakai nggak kak? Oh, Om Doni pakai dulu ya. Om Doni kan karena pakai bajunya Iron Spider. Oh kakak yang ini berarti. Ini Om Doni. Om Doni kan pakai baju Iron Spider. Jadi Om Doni pakai yang Iron Spider ya. Om Doni pakai nih. Ini kak. Bisa diselitingin gak kak? Ini kak. Om Doni. Berlin kak. Ya. Ya ini teman-teman, jadi ini topengnya Iron Spider. Keren gak kak? Om Doni, kayak Spider-Man gak Om Doninya? Gimana kak kalau gaya Spider-Man ngeluarin jaring? Tahu gak? Gimana? Dari tangan. Dari tangan? Gayanya kayak gimana? Tahu.
Gak tahu teman-teman. Jadi kayak gini kak. Coba kakak giniin. Coba. Gak tahu. Aduh. Kakak mau pakai ini nggak? Gak mau. Kakak nggak mau pakai. Jadi kita lanjut ke topeng yang kedua ya teman-teman. Ini topeng yang pertama. Jadi ini tuh bahannya karet. Bisa teman-teman lihat. Ini tuh bahannya karet. Matanya nih kayak. Terus di sini ada lubang. Jadi kayak bolong-bolong gitu. Jadi bisa teman-teman bisa ngelihat dengan jelas di sini. Terus bahannya juga enak. Bahannya itu spandek. Jadi kita tetap bisa bernapas karena di sini tuh kayak ada pori-porinya. Jadi kita tetap bisa bernapas walaupun pakai topeng ini. Nah, lanjutkan ke coba ini ya. Pembelinya pakai ya? Ya, pembelinya pakai atau mau katanya pakai? Enggak mau pakai katanya. Ya dong, Bunyi pakai ya. Ini dia Amazing Spider-Man 2. Spider-Man. Yang ini agak ketat ya dibandingkan yang ini. Yang pertama ini agak ketat teman-teman. Keren gak kak? Om Doni kak? Keren. Kayak apa? Kayak Spider-Man nih. Ini adalah topeng yang dipakai di film Amazing Spider-Man 2 yang dimana pemerannya itu adalah Andrew Garfield kak. Ini kak Spider-Man-nya. Kakak udah pernah nonton film Spider-Man belum? Udah. Spider-Man yang mana? Yang kayak itu. Yang kayak gini. Kayak gini katanya teman-teman. Ya, lawan siapa kak? Gak tahu. Gak tahu nama lawannya, musuhnya. Nah, musuh Spider-Man-nya nggak tahu ya? Mamanya tahu. Mamanya yang tahu katanya. Ya, tadi kakak mamanya tahu. Gitu ya. Oh ya, teman-teman sama, cuma yang ini kayaknya size-nya agak kekecilan. Sama kayak tadi, di sini juga. Kalau yang ini matanya agak ke dalam, yang ini matanya agak nimbul, teman-teman. Memang timbul, tapi tetap bisa. Ini juga kita tetap bisa ngelihat dengan jelas di topeng ini. Terus sama kayak bahan yang Iron Spider, ini juga ada pori-porinya. Jadi kita masih bisa bernapas, nggak sesak pakai topeng ini. Kayak beneran nggak kak? Om Doni pakai Spider-Man kak? Beneran ya? Oh iya. Jadi udah nih, kita udah ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Oke teman-teman gitu. Oke teman-teman. Sekian dulu ya review hari ini. Review hari ini sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, share dan subscribe channel Om Doni Riyayi ya. Jangan lupa ya teman-teman. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Saya akhiri dulu, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah kak. Dadah. Dadah.